Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa balik lagi ke jembatan ya, jembatan Ngampleh di sebelah sisi barat selatan. Tapi untuk mereview view portal di sebelah timur ya, yang di sebelah selatan. Jadi alhamdulillah ya. Jadi tahap tersulit pun kalau dilakukan oleh para profesional yang memang expertnya di bidangnya, penempatan orangnya tepat, maka akan terlihat jadi sangat mudah ya. Jadi per hari ini tadi dari informasi Kang Eko memang sudah di turunkan untuk beam yang warna orange. Kalau yang sana warna merah ya, beda sendiri. Anak tiri mungkin ya, yang di sebelah barat. Nah, jadi yang ini sudah diturunkan dan sedang dilakukan, mungkin ada pengelasan ya, untuk memastikan bahwa supportnya atau perletakannya jadi fix. Jadi kelihatannya saya nggak tahu ya, tapi harus lihat dari atas nih untuk anchor boltnya ya, dan harus lihat dari dekat ya apakah anchor boltnya sudah tertanam di situ atau belum. Apakah ini juga merupakan perletakan terakhir atau masih diturunkan? Kelihatannya kalau masih ada jacknya, belum tahu ya. Oke, nanti kita lihat aja lah satu persatu. Kita nikmati tayangannya sambil banyak sekali informasi ilmu yang bisa kita dapat ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya, aman. Jadi tekniknya, kalau yang biasa sudah melakukan, jadi beamnya itu untuk liftingnya biasa ya, karena ini beamnya simetri, jadi pakai satu crane, kemudian diikat di dua tempat, di dua lifting lug. Oke, mungkin segitu dulu ya dari Kang Yus untuk update sisi sebelah selatan timur. Kalau memungkinkan kita bisa melihat proses di sisi sebelah utara yang timur ya, untuk pelepasan pencopotan beamnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.